Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Indah Bordir. Memakai kacamata dan hijab memang memiliki tantangan tersendiri bagi perempuan. Gak jarang, kacamata justru membuat tampilan hijab terlihat lebih besar, aneh, dan berantakan. Lalu bagaimana sih caranya supaya kita tetap tampil cantik dan rapi saat menggunakan hijab dan kacamata? Oke, langsung saja simak berikut 3 tips berhijab menggunakan kacamata. Tips yang pertama, jangan gunakan hijab terlalu ketat. Hijab yang terlalu ketat justru akan menekan gagang pada kacamata sehingga membuat kepala muda pusing dan gak nyaman saat memakainya. Kalian dapat menggunakan hijab sedikit agak longgar sehingga membuat kalian nyaman saat memakai kacamata. Selain itu, hijab yang sedikit agak longgar juga dapat membuat kalian lebih fleksibel ketika memakai atau melepas kacamata. Oke, untuk tips yang kedua, hindari pemakaian hijab yang terlalu condong ke depan. Karena ketika kalian menggunakan hijab yang terlalu ke depan, akan membuat hijab terlihat tidak rapi dan mudah berantakan. Tips yang ketiga, jika kalian menggunakan inner hijab, letakkan posisi gagang kacamata di luar inner hijab kalian. Jangan menggunakan kacamata langsung di atas telinga karena akan menimbulkan efek yang sama dengan hijab yang terlalu ketat tadi, yang membuat frame tertekan sehingga kita tidak nyaman saat memakainya.